Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal apa ya? Kita akan belajar mengenal salah satu benda langit ciptaan Allah yang jumlahnya sangat banyak di atas langit. Coba, ada yang bisa tebak? Kira-kira apakah itu? Iya, benar sekali. Kita akan belajar tentang bintang ciptaan Allah. Nah, sebelum kita mulai berkegiatan, adakah teman-teman yang masih ingat bagaimana lagu tentang bintang kejora? Kita nyanyi bersama-sama yuk. Selalu. Nah, teman-teman, bintang adalah salah satu benda langit ciptaan Allah. Bintang jumlahnya sangat banyak. Allah menciptakan bintang mampu bersinar dengan sendirinya, teman-teman. Bentuk bintang sangat besar, tapi jaraknya sangat jauh dengan bumi kita. Maka dari itu, pada saat kita melihat ke langit, bintang nampak kecil. Sinar bintang hanya terlihat pada saat malam hari, karena pada siang hari sinar bintang terhalang oleh sinar matahari. Nah, karena bintang sangat banyak sekali, yuk kita belajar berhitung jumlah bintang yang ada di sini. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 bintang, teman-teman. Yuk, kita tambahkan lagi bintangnya. Kita lanjutkan berhitung ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, hebat teman-teman berhasil menghitung bintang sebanyak 20. Lalu setelah ini, adakah yang tahu bintang tersusun dari huruf apa saja? Bintang terdiri dari huruf B, I, N, T, A, N, G. Bintang. Wah, teman-teman hebat. Nah, yuk, setelah teman-teman tahu sedikit tentang bintang ciptaan Allah, kita akan berkreasi membuat beberapa hiasan dengan bintang. Bahannya apa saja ya? Yuk, teman-teman siapkan.
Yang pertama adalah tali. Yang kedua adalah kertas origami, pensil, gunting, dan lem. Kita mulai ya. Pertama-tama, teman-teman cetak kertas origaminya membentuk sebuah bintang. Usahakan cetakan bintangnya berukuran sama ya, teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan kertas origami berbagai macam warna. Nah, setelah selesai semua, teman-teman tempelkan setiap bagian bintang pada tali ya. Cara menempelnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman boleh menyusun bintangnya sebanyak teman-teman mau. Nah, jika semuanya sudah jadi, teman-teman bisa menggunakannya sebagai kalung, gelang, gantungan, tirai, hiasan dinding, dan lain-lain. Bagus kan? Yuk teman-teman, kita buat sama-sama. Nah, sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini ya teman-teman. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.